Halo guys, hari ini gue ajak teman-teman gue untuk nge-build di plot 30x30 sesuai temanya dan kita akan coba build secepat mungkin dalam 20 menit ini, oke? Okay? Jadi kita langsung mulai ke videonya. Oke okay guys, ada DG, ada Automate. Nah, di sini ada 3 tema. Nah, jadi kalian pilih dari 1 sampai 3. Lu pilih mana? Orang ini malah buat rudal lagi loh. Pilih cepetan 1 sampai 3. 5. 10. Ini benar-benar ya, Dur. Ayo, 1 sampai 2, apa, 1 sampai 3. Coba lihat inventory-nya dulu. 2, Maggie 2. DG? Dilihat dulu kantongnya. Jangan. Ini sama gitu apa gimana? Lihat. 1. 1. Oke, lu 1, gua 2 juga dah. Coba 2, oke. Kita lihat temanya. 3, 2, 1. Cabin. Kita buat cabin, kawan-kawan. Temanya gampang ternyata. Ya, cabin. Kita buat cabin. Paling sih ada fortress sama ruined ya, guys ya. Oke, jadi ini dalam 20 menit kita akan nge-build dari sekarang. Oke, guys, waktunya udah mulai. Kita langsung mulai. Kita buat terraform-nya dulu. Terraform. Ini kalau yang gua diajarin Koris, katanya pakai warna blok-blok yang aneh-aneh. Dia sukanya kayak gitu kan. Suka pencampuran warna-warna. Jadi ini kayak kita buat terrain-nya dulu, guys. Terraform-nya. Di sini DG tidak bisa membantu apa-apa, Kage. Biasa, so. DG masak mie. Masak mie aja, DG. DG masak mie dulu sana. Kasih kuliner. Catering. Oke, okay, sekalian kalau nggak sadar, guys. Kalau nggak kesadar, guys, skin gue sama DG sama, guys. Skin para kuli, ya? Yes. Lu mau bikin rumahnya di mana? Di cabin-nya di sini atau sini? Nanti cabin-nya mungkin ya di sini lah. Daerah-daerah sini nih cabin-nya. Oke, okay, kalau gitu gue isi field. Nah, di sini guys, kita jadi itu kayak buat dia tuh kayak di atas kayak bukit-bukit gitu sih. Bukan bukit sih, kayak dataran tinggi lah. Nggak tahu sih istilahnya apa. Hills. Nah. Yo bukit. Atau guys, istilahnya. Oke, nah di sini gua mau buat kayak dia tuh kayak gunung gitu. Nah, gunung. Di sini kita sebisa mungkin kayak ini ya, pakai apa? Pakai manual ya build-nya ya. Cuman ada beberapa kita pakai world edit, kayak contoh yang replace dan naro-naro blok yang nggak bisa ditaro pakai world edit. Di sini sepertinya Minggi lagi mengunyah kuenya, guys. Oh iya. Lapar parah, aduh. Gua juga lapar ini. Habis record ini gua mau makan. Laper. Kuli sejati itu makannya banyak. Iya, kayak Babang Azri ini, guys. Iya. Saya makannya banyak. Banyak makan tuh jago, guys. Lu juga makannya banyak. Nah, DG, kamu makannya banyak enggak, DG? Jangan ditanya. Kita harus ada campuran blok, guys ya. Campuran blok. Ini kita pakai blok ini. Jadi bloknya tuh nggak polos banget ya. Itu gunungnya kayak warnanya itu aja gitu. Ini saya sudah berguru nih, guys, dari master yang namanya Master Koris, guys. Rangnya soalnya master di Epic. Gigi sih dan parah. Iya, speedrun. Speedrun apa build battle Epic ya. Tamat nih. Saya sih cuma support builder. Support builder di sini DG cuma kayak support sistemnya doang, guys ya. Soalnya DG itu sebenarnya bukan builder, guys. Dia hanya leader. Cuma kita kan emang kerja dari kuli. Yoi. Ya enggak salah sih, kita emang kulinya no lab, guys ya. Kita udah tadi yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kayak gua. Gua berapa malah? Gua 9 tahun. Lebih lama lagi. Enggak bosen-bosen. 9 tahun mengkuli, tidak tahu mau ngapain, hidup susah. By the way guys, 14 menit lagi, guys. Oke, kita lihat nih, guys. Wih, udah buat batu-batuan kah? Ayo, G, kita bisa pasti, G, buat ini jadi cakap. Kitabisa.com. Kitabisa.com, let's go. Jadi, di sini gua buat konten ini untuk membuktikan bahwa kita bisa build tanpa world edit juga. Banyak orang, "Cupu lu, Bang, pakai world edit bisa enggak?" Tadi world edit, waduh. Orang senara padahal sama aja, guys. Cuma bedanya prosesnya doang lebih lama. World edit itu kayak pensil lah. Mempermudah ya. Fasilitas istilahnya tuh. Istilahnya kayak kalian naik sepeda tempat kerja, nah kan lebih cepat. Tapi nyampe tempat kerjanya bisa kalau jalan, cuman lebih lama. Oh, iya. Udah gitu dong, basically. Jalannya sama gitu. Kalau ada yang mempercepat, kenapa memperlambat? Nah. Oke, guys, kita ada buat gunung yang rada curam. Di sini kita mau bikin kayak snow gitu, snowy mountain. Jadi ini kayak dia tuh tempatnya rada tinggi emang ya, guys ya. Kita mau buat dia tuh tempatnya tinggi sekali. Masih 12 menit lagi, guys. Masih rada santuy gaming. Jadinya bikin Terra. Ini kan kita buat Terra dulu. Habis itu kita baru buat cabin-nya. Biar mood-nya dapet gitu. Iya. Biasa kan orang coba. Dapet. Vibes-nya dapet gitu. Kalau nggak dikasih gunung-gunung gini jelek, guys. Bosen iya nanti. Sih.
Makanya guys, kalau build itu keseluruhan ya guys, kalau mau bagus. Iya, environment-nya juga dibuat. Benar. Kita. Ini orang malah buat patung ini ajir, gek. Ini tinggal tambahin ini doang udah. Mantap. Nah. Gak co, udah co ajar ini beneran ajar. Jangan gue begini ajar. Orang bener-bener ya. Jangan gue ajar. Gue kan cuma cuma ajar. Lo dari tadi tidak support DG ini. Itu dari tadi kau membuat hal-hal random. Oke, kita sini mungkin di sini kita bisa nanti kasih warna-warna lain. Cabinnya kita buat di sini. Kita buat berapa blok nih enaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini mainin warna ya guys ya. Jadi warna dan detail. Detailnya itu dikit banget. Jadi maksudnya ya gak terlalu banyak detailnya. Lebih banyak mainin warna-warna. Kayak build-build zaman sekarang begitu guys. Banyak permainan warna. Lebih itu juga sih, lebih enak dilihat guys sih. Iya. Kalau detailnya terlalu ribet tuh, matanya sakit. Benar, ini DG kelihatannya terbingung-bingung. Gue ngapain di sini gitu. Gue bikinin environment-nya aja, bentar. Ya oke, bantu buat rumahnya guys. Ntar gue modif lagi santai. Ya kita ini ya guys ya, kita tunjukkan apa namanya tema build yang lagi ini ya trending sekarang itu biasa begini guys build. Ini gue buat pohon ya, kita membuat pohon di sini juga kita buat pohon. Pohonnya kita lurus-lurus aja guys ya biar nggak terlalu lama. Nah ini buat pohon spruce gampang banget guys, kalian tinggal buat aja kayak lingkaran gitu bawah rada gede terus udah deh, tinggal buat apa namanya, tinggal buat atas-atasnya tuh makin lama makin kecil. Taruh begini, begitu. Nah ini tinggal kita taruh kayak fence begini guys. Biasanya orang suka juga detail-detail begini. Jadi kasih fence untuk kayak jadi kayak kelihatan ada cabangnya. Untuk pohon yang ini kita bedain dikit karena dia tuh pohonnya rada ngejumplang ke sana ya guys ya. Pohonnya dia rada jatuh ke depan dia. Kita tinggal yes, sisa 7 menit lagi guys. Let's go. Iya bang, ampun bang. Ampun bang, bang DG. Hitam, parah. Emang beda gitu pro builder dengan noob builder seperti saya. Merendah terus. Kau yang merendah terus. Parah. Oh boh. Oke guys, 5 menit 30 detik. Let's go. Tinggal 4 menit lagi guys. Mantap jiwa. Ayo. Mantap. Ini berarti harus lebih tinggi ya guys bagian sini. Di sini harus lebih tinggi karena soalnya takutnya atapnya nabrak guys ya. Nah ini kita taruh begini. Gak sisa 3 menit lagi. Let's go. 3 menit apakah kita bisa menyelesaikan build yang kita sudah buat ya guys? Gak bisa. Raiso. Raiso. Terus kita di sini kasih slab. Slab. Would you like any slab? Oke, ini kita isi semua. Hot bagian dalamnya nggak usah guys. Oh lo bagian itunya. Kita kasih black wool ya karena kita tidak perlu dalam ya. Jadi kita di sini bisa taruh kayak macam lectern gitu. Nah, kita tambahin begitu. Kayak begini mantap mungkin. Nah, jendelanya begitu, di sini terus kita kasih fence. 1 menit 30 detik. Let's go. Jadi kita akan detailin depannya aja ya guys ya. Ternyata rasanya nggak kelihatannya nggak keburu guys untuk bagian belakangnya. Jadi, ke depannya saja kita detailkan sebisa mungkin. Nah, di sini ada 46 detik guys. Ntar lagi kelar kita. Ini kita kasih detail kayak barrel mungkin. Terus kasih... Oh iya, barrel sabi juga. Ya, makanya sabi nih barrel. Kita taruh sign. 23 detik. Oke, time's up. And we are done. Sudah, Maggie. Oke, guys. Jadi, dalam 20 menit bertiga. Atau 2,5 bisa dibilang. Ya jadi di sini apa namanya, kita bisa buat seperti ini. Tanpa world edit. Ya, senang pakai world edit ticket sih. Cuman ya, intinya... World editnya sangat minimal di sini, nggak seperti intensif kayak biasa. Dan ini dia hasil ya guys ya. Di sana kita bisa build lebih bagus lagi kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan waktu lebih banyak ya guys. Benar kan Maggie? Benar kan DG? Bisa. DG udah ngantuk guys ini dia ya. Nah anyway guys, jadi di sini kalau kalian lihat aja dirusak parah. Jadi sini itu kayak tempat kayak permancingan di sini. Jadi kalian kalau mancing, contoh kayak mau mancing DG nih. Ya biasanya kan ada dock kayak pelabuhan dekatnya danau. Jadi sini dia tuh jadi sini kayak dia ada lake-nya gitu atau bahasa Indonesia lake apa, danau ya? Betul. Nah, danau. Nah, di sini terus depannya ini tinggal kita maju dikit, ini kita ada cabin ya. Di sini ada kayak detail-detail dikit nih. Ini kalian bisa lihat orang sengaja. Walah. Nah, terus di sini ada kayak daun-daun, di sini kayak tambah penghijau-hijauan biar gak kelihatan mati tempatnya. Jadi kalian bisa tambahin pohon nih, kayak pohon spruce gampang banget ya buatnya nih. Kalian tinggal basically buat bulat-bulat aja, bunder-bunder gitu. Dan di sini ada gunung. Jadi ini tempatnya kayak pemukiman kayak di puncak-puncak gitu. Jadi ya vibe-nya kayak cold gitu, dingin jadi adem tempatnya.
Gitu guys. Ini sih kalau misalnya nge-build kayak temanya yang agak gamblang kayak cabin gitu, lebih baik fokus ke environment detailnya juga kayak ini gunungnya tuh. Ya benar. Simple gitu, gak usah main stat atau slab terlalu banyak gitu ya. Cuma main palet, main bloknya. Main palet warna aja. Kalau warna gradasi ini kayak dari putih pelan-pelan jadi gelap, ini kan rasanya kayak enak dilihat. Iya benar, jadi kayak ada gradasi warnanya, jadi lebih rich. Tempatnya. Iya, terus kayak ini misalnya stone-nya ada kayak kombinasi cobblestone. Iya, ada kombinasi block. Itu kan kayak apa? Kayak batu yang ada lumutnya, kayak maksudnya. Iya, natural lah. Environment detail kayak gini sih, iya. Yang apa? Yang bikin build itu bisa hidup gitu menurut gue. Benar, benar. Ini si DG buat apa nih? Subscribe DG 03 Joko Mas. Orang benar-benar ya. Ini kayak jadi itu aja guys. Videonya guys, menurut kalian gimana guys? Di rating 1-10 menurut kalian gimana guys ya buildnya, dari buildnya gua, Otomelt, dan juga The Gay. Oke, jadi ya itu aja guys. Jangan lupa subscribe ke channel kita bertiga. And see you guys next time. Bye-bye. 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 Nah, si DG nih naik kapal.